Oke, teman-teman, kembali lagi. Kali ini saya sudah bawa alat nih. Ini adalah bubu, kalau di sini namanya bubu. Nah, alat ini adalah alat untuk menangkap ikan yang dilakukan oleh warga di sini, teman-teman. Jadi video kali ini saya kembali ke kampung yang sebelumnya sempat saya datangi di sini karena melihat aliran sungai yang sangat jernih tapi banyak sekali ikannya. Jadi saya tertarik buat berpetualang di sini sekaligus kita nanti mau menangkap ikan-ikan tersebut, teman-teman. Dan kita akan coba tangkap pakai alat-alat ini dengan alat-alat yang lainnya. Oke, seperti apa keseruannya? Ikuti terus, sahabat alam. Salah satu bubu yang sudah diisi sama si Abah, yang disimpan sama si Abah. Tapi di sini ikannya ada berapa ekor ini? G2, tilu, opat, lima, genep, tujuh, coy. Keren, biasa nama bah sok lebih ti iya, kengeng. Kuat sakio ta. Aiy. Dikira apa? Hei, Andi, apa sok nahan bumbu? Andi mah? Oh. Andi dikatu kahirir. Aiy. Ekor nyomai ama. Tuh, jadi kalau hirup di kampung, kita pengen ikan kayak gini tuh gak susah, tinggal naro alat ini di pinggiran sungai kecil juga udah dapet, dan makan juga gak susah, coy. Tinggal digoreng enak, cus. Cucukeun. Bedol etana. Mau mana, Bah? Iya. Nah, eta ini cocok eta bieu nih. Nu mana? Cocok eta ta ieu na pikeun. Mana? Ah. Oh. Oh, cocokan di ieu na. Oh, gitu. Cocokan di kemana mun cocokna? Itu. Ah, eta. Oh, kitu deui. Ih. Ari eta abah dina bubuna sok dieupanan tara. Tara. Ieu keuneh kitu tangan dibawa bubu sebaruruk atuh da. Oh. Ini baru sedikit, teman-teman, dan ini lauk naon ieu teh, Bah? Benter. Benter tuh. Ih, keren, coy. Nah, ikannya jadi kayak gini tuh. Ini kecil-kecil. Dan ini kalau kita goreng atau kita olah, teman-teman, ini rasanya bukan main, gurih banget. Pokoknya ntar kita coba cari dengan metode-metode lain. Tuh, lihat, teman-teman, nih si Abang udah dapat segini, dan ini benternya ada yang segede gini, coy. Itu lihat, ini mah aus ya, dijinin akuarium. Oh, iya, itu lah bubu Abang di sair. Eh, tipe lima lah, yuk. Kayak itu kan hilang lebih giginya. Oh, tapi kan hilang tuh, giginya unggul. Sekarang haji nih. Oh, dia tambah satu. Panen ya, sekian teh sealit amang kita. Hai. Gebah-gebah sih. Hari ilauk naon bodoh disebutna pedang gitu. Tuh, ya mah cara yan beureum. Cara eta cara beureum teh kitu. Mun eta mah teu beureum nu antawe nu beureum aya. Lokaliti. Jadi sigap pedang ieu teh. Ya nyungcung. Oh. Tuh. Ada dua. Ih, keren banget, resep ini nomor-nomor. Ah, iya lah, bisa gede gitu. Tis, tis. Ayo, ini gede nih, ngon, iya, iya. Oh, bongko. Wah, tuh menang. Tuh, teman-teman, ini bubu yang satu sudah kita angkat dan kita akan buka nih. Buka lagi kumbah nih. Itu kali namanya. Ini nama. Oh. Kono-kono. Bubu karena bubu. Rojok yang ini. Oh. Hihihihi, panen nih. Nah, kalau ini kita dapat ada ikan yang berbeda, teman-teman nih. Ada si cana atau kalau di sini disebutnya bogo. Tuh. Dilihat tuh karena pipi.
Karena tebalas bogol. Huh, cina, lain lain digegelkan sih teh. Buntutna di kana balas bogoeun gitu teh cenah. Itu mitosnya teman-teman, kalau di saya kalau ada penyakit kudis atau kurap harus pakai ekor atau lendir ikan cana ini nih. Karena katanya biar gak balas bogoeun. Kumaha cing sok? Gitu. Ya di situ. Tuh tinggal di canana euy gede kieu euy. Keren. Cana 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 cana. Nih, ini sudah tadi dibendung teman-teman. Tuh, jadi kalau misalnya kabur, mereka pasti masuk ke bubuk tersebut teman-teman. Jadi saya akan coba nyair sekarang. Ada hewan aneh ya kameramen, lihat nih, ini yang mungkin nanti akan jadi capung coy tuh. Jadi capung-capungnya mungkin ini capung kecil teman-teman. Nah ini juga ada nih, jadi dia kayak putri duyung sih ya. Kayak mermaid boy dan bernacle boy. mermaid man dan bernacle boy. Tuh teman-teman lihat, jadi kayak apa ya, kepalanya kayak capung tapi belakangnya kayak benar-benar kayak ikan coy. Itu tuh saya dapat segini nih. Oh belum, kita lanjut lagi. Kita coba angkat bumbunya nih, siapa tahu ada. Karena kahiji ekor gini gusting agung. Oh iya. Tuh lihat teman-teman, ini kita nemu jenis hewan baru nih. Dia ini kayak giant waterbug tapi dia ini bentuknya panjang, justru lebih kayak ke stick ini teman-teman, belalang stick atau belalang ranting tuh. Tapi ini di air coy, dan dia punya sabit kayak giant waterbug aja sama tuh. Keren. Baru kali ini nemu nih. Kita lepasin lagi. Bentar. Tuh. Dapat lagi, coy. Ini ada ikan bogonya nih atau si cana nih. Ternyata di sini banyak ikan gabusnya, coy. Wow. Dapat cana berapa ekor? Tuh, lihat bukti bahwa si ikan ini predator. Lihat. Tuh, dia lah barusan makan ikan, coy. Tuh lihat. Tuh mulai jeng urang. Tuh dimuntahin lagi. Nah ini nih teman-teman yang barusan dimakan nih. Tuh coy, jadi benar-benar ikan gabus ini benar-benar ikan predator, jadi dia kanibal makan ikan lain nih. Halus sih Maim, yang diingun akuarium ya. Laba-laba air coy.
Nih, lihat teman-teman. Nih, lihat. Ada si jumping spider. Oh, jadi kayak gini. Ah, kabur dia. Jadi kayak gini itu sarangnya itu. Nah, teman-teman, lihat. Ini kolamnya. Jernih banget, teman-teman. Tuh. Jadi di sini banyak kolam-kolam parit-parit yang kayak gini, teman-teman. Dan ini jangan salah, banyak banget ikannya. Nih, ini belum seberapa nih, lihat. Oh. Jadi kita akan coba untuk memancingnya, teman-teman. Mancingnya ke sana, bukan dipancing maksudnya. Menggiring. Menggiring. Halusnya ya buat ikan ke kerang gitu ya. Tadi ya. Oh. Jan. Coki air, Pi. Iya nih, ini segitu, ini juga segini coy. Tuh banyak banget. Jadi tuh dai mangkat ini. Lihat teman-teman, tuh burung ini. Jadi kita tinggal bersihin lalu kita goreng, teman-teman. Sudah ngambil dua gannya, jadi ngaliwat kali ini luar biasa. Ada dua gan jumbo, ada naon itu sih, cecere buntur. Nanti kita ngaliwat di sini, teman-teman, pakai ini saya koning kan, alam asin dan lain-lain, mengelahela kelapa ya. Aduh coy, ini apa percobaan anjir, percobaan. Cing haus itu. Haus dia geus naik meureun. Tadi kena jam aja. Aing mah. Wah. Asli mah kan jamnya nya. Asli. Jamban. Eh, amis euy. Wah, seger. Enaknya. Jadinya gejrot parawan sekarang kan? Jir. Wow. Tuh. Tuh. Wow. Mancret coy. Wow. Nih dagingnya. Alhamdulillah. Amisnya luar biasa kirot. Lapar nih.
luar biasa. Encan ke di tamah kuliwet. Haus. Luar biasa, Pak. Mantap. Wanginya. Nih lihat, ini tadi ikan hasil kita nyari di sungai-sungai kecil itu, teman-teman. Dan ini tuh aromanya luar biasa. Kayaknya benar-benar gurih juga orang cobaannya. Situasinya vitamin A loh, vitamin. Sambal. Coyo cecere. Ieu mah lincah cecere benter tuh. Bentar kecil. Mantap. Iwatna sudah siap. Sok tamrukeun. Adaun. Nah teman-teman, lihat kita sudah selesai di konten ini, luar biasa nih. Ikan bobosnya tabarang. Bismillahirrahmanirrahim. Caranya kayak gini coy, lihat. Kadi ya tuh, cocolkan kadi ya, make iya. Jalan perahan. Jalan perahan mah. Itu ada rasa sangkur bisi. Sang eta atau sang elek sang itu nenek dia sang itu sang elek kanci kadi di mana? Mama yuk. Mama. Di mana, Ma? Cimpun terjauh.